Ini dia destinasi favorit di Semarang. Tada! Ini namanya Dusun Semilir. Tempatnya sebagus itu. Sekilas kayak lagi di Eropa ya. Gimana enggak? Kita bisa keliling naik gondola kayak gini. Plus bisa keliling naik tram juga. Dusun Semilir adalah eco park yang memadukan konsep art yang modern. Lokasinya ada di Jalan Soekarno-Hatta, Bawen, Semarang. Nggak jauh kok dari eksit tol Semarang-Bawen. Jujur, kaget banget pas tahu harga tiketnya 17 ribuan aja. Soalnya ada banyak spot menarik di sini. Nggak hanya itu, di sini juga terkenal dengan surga kulinernya. Lihat deh, bentuknya kayak kubah candi ya. Ini namanya Jembatan Teras Gunung. Teras gunung ini membentang dari lobi stupa sampai ke kawasan taman wisata. Bisa sambil jajan makanan dan souvenir khas Semarang juga loh. Lanjut ke zona berikutnya ya. Banyu Biru. Nuansanya ala bohemian gitu. Yang ini spot favorit aku. Soalnya ada susunan kayu berbentuk manusia gitu di tengah kolamnya. Unik banget. Buat yang doyan makan kayak aku, pasti seneng banget deh. Dusun Semilir punya banyak makanan khas Nusantara loh. Ini namanya Gunungan Resto. Kamu bisa nyantap makanan dengan view pemandangan alam yang asri. Nggak hanya Gunungan Resto, tapi ada Gunungan Food Parknya juga. Isinya ada banyak pilihan makanan, guys. Nah ini, wajib banget kamu cobain. Namanya Prosotan Rainbow. Tingginya 30 meter loh. View-nya langsung jajaran gunung kayak gini. Siapa nih yang pengen kesini juga? Spot fotonya nggak habis-habis loh. Dusun Semilir buka setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 7 malam. Jangan lupa pakai masker dan selalu hati-hati ya. Cek Traveloka Experience buat pesen tiketnya dengan mudah. Traveloka dulu, experience more kemudian.